Selamat datang di channel kami, Dava Tips. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara download video WhatsApp dengan mudah sekali. Langsung saja, mari kita buka status teman kita pakai WhatsApp bawaan HP kita. Maka jawabannya tidak bisa, tidak ada tulisan download. Maka dari itu kita membutuhkan aplikasi tambahan, agar video tersebut bisa kita download. Langsung saja kalian download aplikasinya lewat Play Store. Silahkan kalian ketik tulisan WhatsApp Save Story. Pilih yang ini, langsung kalian install ya. Mari kita coba, sebelum buka aplikasi yang barusan kalian install, buka terlebih dahulu status teman kalian, lewat WhatsApp bawaan HP kalian. Bukalah video teman kalian yang mau di-download, dan inilah contohnya. Setelah buka status teman kalian, sekarang waktunya buka aplikasi WhatsApp Save Story kalian. Di atas ada dua pilihan, gambar dan video. Jika kalian ingin video, maka kalian harus pilih yang tulisan video. Setelah video terbuka, silahkan kalian download dengan cara klik di bawah ini. Lalu klik ini. Dan, inilah hasil video yang di-download tadi. Berhasil. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video selanjutnya.